Halo semua, ketemu lagi dengan video 42 Style Kak ya. Saya menjual tas-tas Monja dari Balkawat Press Korea Kak ya. Saya pengiriman dari Denpasar Timur Bali Kak ya. Jika nanti ada yang Kakak suka tas-tas yang saya sewing, Kakak bisa screenshot cantumkan harga biar cepat saya respon Kak ya. Biar enggak ini cepat saya rekap ya Kak ya. Sekarang saya edisi sel-sel, jadi rebutan Kak ya, siapa cepat dia dapat. Oke Kak, saya ini ya, karena sendiri nggak ada yang bantuin nih. Jadi saya ini Kak ya. Ini Kak cantik banget ya, tuh. Dia kulit taiga, warnanya dia peach ya, pink ke peach. Ini kayak ada noda sedikit sekali Kak, nggak kelihatan ya. Dalamnya dia ada pocket. Ini ruang utama dia berjiper Kak ya. Ini ruang utama berjiper. Saya langsung isi dulu biar ini Kak ya. Tas saya banyak. Cakep ya. Ini karena ada minus kayak tape warna sedikit Kakak mungkin boleh lihat tuh. Tapi ini cakep banget ya. Tuh. Sling. Ini kalau mau Kak 35. Brandnya Mosra. Mau di 35 Kak, cakep ya. Mau 35. Tuh. Cantiknya di 35. Masih bagus Kak tuh. Mau 35. Ini edisi sel-sel Kak ya. Jadi perhatikan pasti ada kurangnya sedikit ya. Mau 35. Ini ala channel Kak, banyak ruang ya. Dia belum kulit asli. Tuh, cakep Kak ala channelnya. Sudutnya masih aman Kak. Banyak ruang. Banyak kali ruangnya Kak ya. Minus-minus pemakaian di hardware juga ada Kak ya. Minus hardware ini pemakaian cantik Kak. Kakak bisa sling, bisa solder. Cantik banget Kak ini. Tuh. Masih cantik ya. Ini kalau mau Kak, masih aman Kak, perhatikan ya tuh. Masih aman sekali ya. Minus-minus pemakaian wajar Kak ini. Ini kalau mau Kak saya kasih 60. 60. Kakak perhatikan dah sudutnya cantik, masih aman ya. Dia banyak ruangnya Kak. Tuh. Banyak sekali ruangnya ya. Mau 60. Agak berat ya karena dia agak banyak ruang gitu, jadi banyak bahannya dia, rantai lagi 60. Mau 60. Ini Kak. Kalau plat besinya dia masih berplastik. Warnanya kayak begini Kak ya. Dia kayak kulit ini Kak, kulit. Ada brandnya ya. Tuh. Dalamnya bersih ya Kak ya, tuh. Ada brandnya. Dia model Tote. Kanan kiri ini kayak ada cetekan tali panjang, tapi di sini nggak ada ya Kak ya. Ih cakep ini Kak. Nih. Dia kayak motif kulit ular, sudut-sudutnya dia aman ya. Di sini plat besinya masih berplastik. Warnanya ke pink ke unguan ya Kak ya. Ini kalau mau Kak tuh, masih cakep Kak dipakai tuh. Di dalamnya bersih Kak. Tuh. Dalamnya dia bersih, banyak pocket ya. Ini kalau mau 50.000. Ingat ya yang ngepick sertakan harga ya biar cepet responnya ya Kak ya. 50. Ih, ini cakep Kak, ini baldu ya. Solder. Kak cantik. Ini dia ada tag-nya ya Kak ya. Brand-nya apa ya? Oh, brand Estee Lauder Kak. Estee Lauder ada tag, ada ruang berjiper satu ya. Mau Kak Estee Lauder. Ini di mix sama Croco, kayak model Croco gitu Kak ya. Ini. Cakep Kak, mau 50.000. Masih aman banget Kak tuh. Mau 50.000. Nih.
Untuk yang santai, yang cuma bawa handphone sama dompet kecil, dia muat kak ya. Mau 50.000, ini edisi sale hari raya kak ya. Nih, Armoy. Tuh, ya. Di dalamnya nih. Ini kalau mau kak, saya kasih ini. Mungkin buat tenteng-tenteng ini ya. Buat di tenteng yang suka ini. Cuma handphone sama duit nih. Tuh. Model apa kak ini tuh. Cantik sekali kak tuh. Ini kalau mau 20 kak. Mau 20. Cantik 20. Tuh dalamnya ya. Cantik 20. Ini kak brandnya Dima Borsa kak ini. Ih berat. Dima Borsa kak cantik sekali. Ini sudah kulit glossy kak, patent leather. Di dalam ada satu ruang berzipper. Ini patent leather kak ya, sudah kulit glossy. Cantik kak ini. Brand dari Dima Borsa. Di mix sama motif kroko kak ya. Ih cantik kak. Ini tuh Dima Borsa cantik. Patent leather ya, kulit glossy. Tuh. Cantik. Aduh cantik banget kak ini tuh. Ini kalau mau. Aduh cantik ya. Tuh. Ini kalau mau kak, saya kasih 80 aja. Brandnya sudah Dima Borsa. Mau 80. Dalamnya ada satu ruang berzipper, masih aman. 80 aja. Ini tote. Bahannya denim kak, bahan denim, kampas tebal. Nih, untuk kuliah ini cakep kak ya. Nih. Dia ada tag-nya sini kak tuh. Bagus kak untuk kuliah ada tag-nya. Tapi tebal dia kak ya, tebal. Ada brand-nya sini. Tuh ada kantong-kantongnya. Ini buat kuliah bagus kak. Buat kuliah dia bagus. Karena dia tebal. Jadi kalau bawa laptop dia kuat kak ya. Dia pakai pengait. Cakep kak ini ambil. Tuh. Jadi buat anak-anak kuliah ini cakep ya tuh. Kuliah kak tuh. Buat kita jalan-jalan juga oke kak. Dia model kayak Marhen juga. Ini kalau mau kak saya kasih 50.000. Mau di 50.000. Tuh banyak poket. Mau 50.000. Ini ada talinya kak. Ada tali panjangnya ya. Bisa diseling, bisa kakak jadiin klat. Cantik ini. Tuh. Masih mulus kak ya. Bisa kakak jadiin klat begini. Bisa dijadiin seling. Masih aman kayak baru. Ini kalau mau kak 40. Mau 40. Ini seling cowok kak. Seling cowok. Tuh kak cakep dalamnya bersih ya. Tuh. Ada satu ruang berzipper. Kak keren ini seling cowoknya ya. Tuh. Di depannya ini kak tuh. Masih hitam pekat. Ih keren. Sudut-sudutnya kakak bisa lihat. Tuh aman ya. Dia bisa di adjust. Tuh. Ukurannya cantik. Cewek cowok bisa pakai kak. Ini kalau mau. Tuh kakak bisa lihat. Aman banget ya. Ini kalau mau saya kasih kak. Di 50. Masih keren kak, bersih. Mau 50. Nih tote, yang banyak nyari nih tote kak, cantik banget. Masih bersih. Warna abu keputihan, putih abu tuh. Dalamnya ada tag di sana kak ya, cantik banget ini. Masih mulus ya. Masih mulus. Saya mau bikin-bikin video aja banyak kak ya.
mau bikin video banyak dulu, nanti tinggal saya up aja kak ya. Cakep kak, cakep banget nih tuh. Simple ya, bahannya kuljer, kulit jeruk tuh kak, dipakai jalan oke. Nih tuh. Nih kalau mau kak, saya kasih 50.000 aja. Sudah murce-murce kak, yang saya murcekan nih. 50.000. Ini seling cowok untuk anak kuliah, cakep ya tuh, bawa laptop sini. Ini brandnya jam balot kak ya, tuh dah brand ini. Ini kalau mau saya kasih 30 aja. Seling cowok untuk kuliah 30. Ini kayaknya ada talinya ini kak. Tapi di dalamnya cantik ya, ada tag-nya. Ini mungkin ada tali totenya sampai sini, tapi dia ini jadinya ransel aja kak ya. Nilon cakep. Ini kalau mau kak, bagus kak ini. Tuh, untuk baby bagus. Nilonnya masih pekat. Ini kalau mau 100 aja. 100.000 kayak apa ini kak? Modelnya lupa nih. Lupa namanya, itu 100.000 aja kak. Tote kulbur kak, tuh warna oranye, masih mulus sekali ya, tuh masih cantik ya, sudut-sudut aman. Dia pakai zipper lagi kak, tuh dalamnya banyak kali ruang, lengkap dengan pouch-nya. Kulbur, dia berzipper juga kak ya, berzipper, tuh cantik banget ini, tuh. Ih, like new ini kak, like new. Ini kalau mau. Cantik banget. Mulus kak, kakak bisa lihat tuh. Kayak baru. Ini kalau mau 85. Kulbur orange 85 kak cinta. Nah. Lengkap dia ada pouch-nya ya tuh. Di dalam ada satu ruang berzipper. Lengkap dengan dompet-dompet untuk koin kak ya. 85. Ini solder. Brandnya dari Sprit, dia nilon ya. Tuh, ada brandnya kak di sana. Nilonnya tebel kak ya. Tapi dia di sini kayaknya butuh dilap aja nanti. Ini kayak kotor ini ya. Jadi beda warnanya dia. Tapi cantik kak. Nilonnya boleh kakak ini. Cakep banget nih. Ini kalau mau kak 40.000, tebel banget kak, kakak cuci. Ini pokoknya keren, udah plat besi. 40.000. Ini minus tali panjang kak. Ini kalau mau aja kak ya, minus tali panjang. Mungkin kakak cari tali panjang atau pakai plat. Ini cantik loh kak, brandnya apa ya. Cantik banget kak nih. Tuh. Dalamnya lagi kak, cakep ya. Ini kalau mau saya kasih kak 35. Minus tali panjang, pakai pouch saja kak, cantik 35. Nah ini tote baby. Yang nyari tote bayi ya. Tuh. Tote bayi kak ya. Ini ada tatakan untuk bayinya nih. Tatakan untuk bayinya masih bersih ya. Jadi kalau kemana-mana udah ada tatakannya. Di dalamnya dia bersih banget kak. Lengkap dengan tag-nya. Ini ya. Ini kalau diisi cakep. Tebal ini kak. Masih bisa buat kado kak. Kakak lap-lapin gigit buat kado masih bisa nih. Tuh. Ini kotak ini. Tote baby bisa kakak. Ih, yang punya bayi kak. Pak ambil ini. Atau yang mau punya bayi juga bisa. Disiapkan dulu. Ih cakep nih. Ini kalau mau 100. Ih kak keren. Asli keren tuh. 100. Dia pakai cetek sana. Ih keren. 100, ambil yang punya baby atau mau punya baby, siapin dulu kak ya, mumpung ada yang murah kakak persiapkan, tuh masih bersih ya. 100 buat kado juga masih bisa ya. Ini Agatha kak, Agatha
bisa dibesar kecilkan ini ya. Ini pakai cetek di sini. Nilon. Tuh. Nah, dalamnya kak, tuh masih bersih ya. Ada satu ruang berjiper, ada dua poket ya. Brand Agatha ini, warnanya abu, nilonnya abu kak ya. Sudah Agatha kak, kakak dapat Agatha. Tuh. Tuh ininya aja masih berplastik kak. Nah, sap. Tuh cakep banget loh. Dapat kakak Brandong. Dapat Brandong harga murcek nih. Cantik. Sini masih bisa. Nih kalau mau Agatha, saya kasih kak 80 aja. Masih mulus, nilon masih cakep, dalamnya juga bersih. Agatha 80. Nih pesta hijau keabuan. Dalamnya kak, masih ada satu ruang. Tuh, ada dua poket di belakang sini, masih bersih di dalam. Pesta, ada tali panjangnya ini kak. Dia bahannya kayak kulit jaket ya. Belum kulas tapi bahannya kayak kulit jaket. Ada berjiper. Kiri kanan dia ada kantung. Tuh. Ini ya, ih cantik kak. Ada mainannya. Cakep ya, ada tali panjang. Jadi kakak bisa ditote. Tuh cantik kak. Terus bisa di nih. Ini kalau mau 75. Mau kak 75. Ini ada brandnya loh kak. Di ininya ada emboss brandnya. Mau 75. Oh ini cakep ya. Ini rajut. Dia pakai slating. Mau rajut ini kak. Rajut berslating, warnanya cantik, pelangi-pelangi alangkah indahmu nih kak ya. Tuh. Ih cakep kak rajutnya. Mau rajut 50.000, berjiper dia kak, jadi aman, anti maling. 50.000. Nih tote-tote kayak gini kak, banyak yang nyari loh. Tuh, tote buat jalan-jalan nih. Sekarang kalau di mall di Bali ya, yang kalau di mall di Bali nih, orang kulihat anak muda pakainya kayak gini-gini aja kak ya. Cakep tuh, bisa buat bekal, bisa ini kotor-kotor manja sedikit aja. Ini kalau mau 20.000, cantik 20.000. Banyak sekali saya. Ini yang tahu nih brandnya tuh kak, ransel anak buat TK masih bagus. Yang tahu nih kak brandnya kak, cakep kali tuh buat anak TK nya ini Brandong loh kak, Brandong impor tuh, kualitasnya oke. Ini kalau mau kak, aduh cantik banget kak tuh. Yakin ambil ini kak untuk anaknya yang TK atau untuk cucunya. Saya kasih kak ini 75 aja. 75 bersih ya. Mau 75. Ini kak ransel. Ransel kak, bisa di ransel. Masih aman ya. Ala bebe. Ih, cakep kak ini. Ransel ala bebe. Ketemu hari ini, ketemu di sel-sel ini ya. Ransel ala bebe, cakep kak. Tuh, ih keren. Nih bisa kakak solder. Udah lama saya dulu dapat, sekarang dapat lagi nih. Tuh, bisa kakak ransel. Nih,
Kalau mau kak tuh di mix kulit jeruk ala etro. Kalau mau saya kasih 100, mau 100. Tuh gerebutan 100. Udah lama nggak dapet, dulu sering dapet kak. Mau 100. Ini hobo unik kak tuh. Hobonya unik. Dalamnya bersih kak. Hobo unik ya, dalamnya bersih. Ih, unik ini kak. Ih, unik banget kak ini. Dia pakai kayak pengait gini kak ya. Pengaitnya kayak dikaitkan di sini. Ih, ambil ini, unik. Langka ini kakak aja yang punya nih tuh. Bahannya nilon. Ih, kain gitu kak. Ih, cantik kan kak. Unik. Nah. Ini kalau mau 60.000. Mau 60.000. Saya nggak bikin videonya lama, banyak-banyak ya tasnya. Soalnya nanti lama sekali saya ngepostnya. Ya. Ntar bikin videonya berapa kali aja ya. Cantik ini, ambil, rekomen 60.000. Ini hijau, kroko hijau kak, cakep. Top handle. Mau ini kak, saya kasih murah aja. 85. Top handle, cantik banget kak. Hardware-nya dia kak, ini tebel banget kak, hardware-nya tebel. Ambil ini kak, rekomen banget. Ini aja kak, dari ininya juga cantik. 85 hijau, hijau kroko 85. Ada top handle, besinya ini loh kak, kakak bisa lihat tuh. Pasti brand mah yang ini. 85, tuh dalamnya ya. Mau 85. Ini tenteng ya, minus tali panjang ini. Kak cakep banget kak ini. Minus tali panjang. Di sini ada satu ruang berjiper. Dalamnya kak bersih ya. Jadi kakak tenteng aja. Minusnya tali panjang. Ih cantik ya. Ini buat yang mau sholat ke masjid. Ini bawa ininya kak. Cakep banget kak. Tuh kakak lihat cantik ya. Ih cantik banget. Nih kalau mau kak, saya kasih 40.000. 40.000 cantik. Di sini ruangnya juga aman tuh. Banyak pocket ya. Mau 40.000. Ih murah kak. Ini. Tuh. Mau 40.000. Dalamnya kak masih lihat bersih. Ini tote ya. Cakep kak totenya ini. Mau tote. Keren sebenarnya ini kak. Cuma ini diisi. Masih mulus. Nih. Cakep kak ini totenya. Mau tote kak 40.000. Mau totenya 40.000 kak. Di mana lagi nyari yang harga murcek-murcek gini kak ya. 40.000. Kayaknya nanti disambung lagi kak ini. Soalnya apa namanya itu kak, videonya udah kebanyakan tasnya itu. Ini cakep kak, ini kulit asli ya. Unik, kulit asli dia. Mau unik kak, pakai cetek ya. Tuh, kulit asli. Mau unik 50.000. Oke kak, sekian dulu untuk ini. Nanti ada beberapa video ya kak, biar nggak kebanyakan ini tas. Nanti lama sekali saya postnya. Terima kasih, selamat berbelanja, selamat berhari raya, salam sehat.